Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut bermain game EA Tactical Football ya, di mana kita akan mereview seluruh karakter dari Bayern Munich. Nah, di sini ada Neuer, gimana sih bacanya cuy? Ya, pokoknya Neuer ya. Terus kita sudah maksimalkan si Davis, Gnabry, sama terakhir si Goretzka. Nah, dia udah juga tak colok sama skill intercept, dribble sama one two. Ini juga cuy. Pass, intercept, tackle, one two. Cuman shotnya A doang ya. Karena dia ini entah kenapa energinya boros cuy. Ya, energinya boros. Apa kita colok shoot S aja ya? Nantilah ya untuk karakter, mungkin nanti striker aja cuy. Baru kita colokin skill shoot. Nah, untuk si New Year juga udah tak kasih punch B sama catch B biar irit ya. Biar irit. So ya, kita langsung gaskan aja nyoba di PvP-nya. Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Oke, kita sudah masuk ke ranked. Oke, apa nih? Musuhnya Sion Boy ya namanya ya. Oke. Punya Benzema tapi kipernya dia kipernya dia agak culun ya. Oh, pada. Let's go. Oke, ketemu Benzema, kita pas aja cuy ke Benabi. Tackle. Alright. Oke, Sun lewat. Pasnya jelek banget ya pemainnya itu ya. Ini ya si Gnabry. Jangan di dribble dulu, kita pas langsung aja cuy. Ronaldo lagi free nih. Kasih Ronaldo. Semoga sampai. Sampai cuy. Wah, kagak. Marquinhos yang ngambil. Asa. Wih. Langsung ngepas ke tengah aja ya. Langsung kita ketemu sama Emily Tau. Kita kasih tackle aja sama intercept. Wih. Malah lus ball, asem banget cuy. Ya ampun, malah yang dapat Benzema. Wah, tersut deh. Tersut. Di sini tackle-ku cuman B ya, semoga dapat dah. Intercept dari Davis S. Tuh, statnya Davis kayak gitu cuy. Ini lawan orang ya. Soalnya waiting for user input. Jadi kalau misalnya nggak ada loading gitu, kita nggak ketemu. Lah. Kenapa tiba-tiba foul dah? Aneh banget cuy. Ih, aneh. Ih, kok Benzema? Ya malah pakai Benzema cuy, nge-setting biasa. Kocak. Oke, ini ya statnya New Year ya. 11.800 dari Real Madrid. Ya udah, kita tangkap aja cuy. Kita pun aja lah, bela. Udah boros. Woi. Nice, Benacer, kita dapetin Benacer, kita kasih. Belum apa-apa. Oke, Neymarnya nggak punya skill apa-apa ya, kita pas aja cuy. Kasih ke Bang Dodo. Semoga kagak kelebihan. Oke. Woeng. Waduh, udah pencet dua cuy. Oke, semoga lewat ya, dua kali dribble cuy. Let's go. Angkara Dodo. Cuman tadi kita belum totalitas ya di shot sama Benzema ya. Dia ngeshot biasa, soalnya emang nggak bisa ngeshot sih dari sana. Lewat cuy. Lewat. Nah, ini mah pakai Dodo aja cuy. Sikat doh. Bisa kayaknya pakai Dodo doang ya. Fix goal. Hotira soalnya kalah elemen sama Dodo, skillnya juga A cuy, tembus mah. Easy.
Ih. Wah, kita belum nyoba skill dari pemain-pemain Bayern Munich. Ayolah, agak agresif dikit. Soalnya jangan cupu-cupu amat. Aduh, aduh, aduh. Ah, passing dah. Ya, ya, ambil dong sama gue. Ya, Benji mah gampang banget ngambil beginian mah. Oh. Gila, macam-macam sama Benji. Kita kasih ke ini aja. Bang. Oh, dia punya Goretzka juga loh, cuy. Oke, ini Goretzka kita ya. Statnya untuk passing sama shootingnya sih jauh beda ya. Iya, pasnya jelek banget, cuy. Kita kasih Davis. Eh, Davis. Gnabry ya. Sama aku suka lupa nih sama karakter. Pesan itu karakternya jelek banget tuh. Oh, parah cuy, dilewatin cuy. Mane. Oke, kayaknya sekarang udah bisa ya dribble ya. Kita pakai jurusnya cuy. Apakah musuhnya bisa ngambil? Set. Set. Wih, dilubangin ya. Mantap, bro. Langsung maju. Kasih ini. Cukup, pasnya cukup gede ya. Set. Oke, low ball. Kita kasih aja shooting volley. Bisa sih goals ya. Cuman Benzema kalah elemen. Dia biru, musuhnya hijau. Dapat gak dia? Oh, gagal juga dia. Kayaknya musuhnya dikasih bola deh ini. Kasih deh dia ya. Kasian cuy, musuhnya lemah banget. Kasih deh dia main ya. Dia tidak emosi cuy. Ini sini cepat serang. Aku kasih kamu nyerang deh pakai Benzema dah. Tes kekuatan kiperku. Kasih. Dia pakai power play lagi. Ini pasti ke Benzema nih. Ya, ini pasti ke Benzema nih. Ini dikasihnya kesan. Oke, Ben aja nggak usah ngapa-ngapain, yang gerak sih Goretzka ya. Goretzka tuh lihat tackle-nya 10.000 doang sih, nggak gede-gede amat. Padahal udah level max tuh. Wah, tertackle dong. Tembus lu. Tuh. Wah, jelek banget, yo. Wah, dia bisa tackle. Wah, ya udah blok aja, cuy. Wow, bener ngeset ya. Blok bro. Rahmani gigi juga ya. Ini Benji ambilnya. Kasian kamu cuy, nggak dapat ngeset nih. Kita start ku aja tinggi gini cuy. Dribble. Dia intercept doang dapat loh. Kasih. Oke, Galactic Core 32.000 ya shotnya. Kita coba tahan pakai Newer. Statnya emang nggak bisa ngimbangin itu ya Benzema ya. 12.000 cuy. Statnya kita 11.000 doang nih. Kita coba ya. Tapi shotnya dia level 2 cuy. Hoki critical, hoki cuy. Itu kalau nggak critical kayaknya gol. Cocot lagi. Benji lagi cuy. Dia nggak punya volley ya. Oh, clearing aja cuy. Clear. Ini diambil lagi loh. Wah, parah. Gila bro, dua kali shooting cuy. Aku udah clear loh. Ini Galactic Core. Oke, ini kesempatan kedua ya. Kita buktikan cuy, bisa nahan apa kagak ya. Wow, nggak bisa yo. Kritikalnya ungu cuy. Nice try, karena power, full power pun masih lama. Dapat GG lah ya, GG. Dua kali Galactic Core dia. Baru bisa full power. Gak apa-apa. Babak kedua kita balas. Tidak apa-apa. Tadi kita belum nyoba untuk ini ya, tackle-nya si Goretzka ya. Tadi di itu dibobol cuy. Dibobol sama si Ono.
Sama sih interceptnya si Davies, kita belum nyoba. Nanti mungkin kita oper aja ke Davies ya, suruh bawa bola cuy. Kalau Benabi kan udah lihat kan, tinggal si kedua. Yo statnya sih kurang GG ya. Mungkin harus di limit break mungkin atau evolusi. Lihat si nyuar-nyuar ini kuat cuy. Ganti pemain. Evolnya dia belum mak lagi cuy. Kayaknya nih musuhku pemain baru deh. Wah, oper kemana? Oke, ini statnya Genabi jelek banget cuy, cuma 10.000 cuy. Enggak sampai 10.000. Jauh full power ya, nanti pas nyerang aja kita tackle. Wah, mantap, elegant spirit tackle. Oke, dapat, nice try. Oke, maju, 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 ter. Oh, ya, aman, aman. Oke, sikat, makan nih Galactic Corpo ya. Cuma 27.000. Ini beda banget sama dia, 32.000 tadi dia. Cuma 27. Tapi ini udah fix goal sih. Fix goal. Ya udah. Wow. Dia mau pakai skill A yang nggak kuat nahan skill SS. Kita coba ya, semoga dia nyerang. Aku pengen banget dia tuh nyerang. Biar matching sama Goretzka atau enggak Davies gitu kayak. Udah proper belakang cuy. Wow, mekanik apa nih? Lagi-lagi dia ngoper kemana? Belum tahu nih Kafajal tackle kuda kayak monster. Lihat bro, Kafajal tuh statnya sampai 10.000 nyampe cuy. Tapi kalau untuk Genabi kecil banget. Wow, makan tuh. Bam. Srebel. Kita oper ke Davies. Soalnya belum lihat sama sekali statnya Davies. Ih, ah, sembel sih. Binatang ini diambil-ambil mulu cuy, nggak ngerti aku lu cuy. Nah, Rahmanin ya, skillnya Rahmani. Statnya Davies cuy, cukup GG ya, 10.000 cuy. Beda banget sama Genabi. Tapi dia, aduh, intercept. Wuh, dilewatin lo cuy, nggak mano akal cuy. Wah, dua kali lewat. Dia malah syuting biasa. Ya udah, kalau syuting biasa aku pakai skill aja cuy. Dia malah syuting cuy, makan nih. Kayaknya energinya dia habis. Aduh, matching kocak. Oke, Davies. Genabi. Genabi tolong bawa bola ini sampai di game. Genabi, Genabi. Oke, oke. Oke, larinya sih cukup kenceng nih. Langsung full power aja. Kalau Genabi sih stat untuk nyerangnya tinggi, tapi untuk pertahanannya busuk. Alright, angkara Genabi. Tembus ya 20.000 ya. Mungkin karena tolong full power. Oke, terus 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 shot aja lah. Parking wheel winding shot. Bisa nggak dia nahan nih? Ini kalau kalau gol tak kasih dia, dia ngesot aja. Wah, kipernya memang terlalu lemah. Coba kipernya dia New Year ya, dia nggak nyari New Year sih. Ini cepet-cepet serang, cepet serang, tak kasih bro, tak kasih bro. Tak kasih, udah 4-1 cuy. Ini do nothing lah nih, sampai do nothing. Cepet-cepet, cepet-cepet. Ya, dia pemain ini masih tetap bersemangat ya, tak direcehin. Wah, apa dewan itu? Oh, sama itu Goretzka. Ya, masih ada tuh Benje. Full power siap. Langsung kasih Benje cuy. Yeah. Oh, enggak usah. Tuh nanti kasih dia. Enggak, aku pengen gini nyoba full powernya aku sama full powernya Benje musuh. Kita adu cuy. Semoga sih dia ngepas. Itu masih bisa ngeset ya. Ih, dia malah wantu cracking return. Semoga sih dia ngoper ke Benji. Nah, ngoper-oper Benji tuh. Ih, malah di shooting amannya anak.
Kita punch nih. Kan punch A. Hampir loh. 12.000. Oke sini. Benje sini. Nah. Loh, kok San? Loh, Benjenya mana? Asal mana Benjemannya? Ya nggak bisa lah itu lah Benji mana? Oh ini kasih dia kasih lagi. Aku mau ngasih Benje. Yeah, malah lewat lagi lawak. Ya sudahlah ya kayak gitu ya. Aduh. Ya New Year itu bisa cuy nahan Benji tuh. Mungkin pas menang critical. Harusnya sih tadi aku sempat ngadu, cuman musuhnya terlalu koplak cuy, intercept terus. Aku pilih dribble ya, jadi lewat terus ya. Ya begitu ya. Next try. Ya syukurnya masih ketemu orang ya di rank pro 3 ini ya. Jadi aku masih bisa uji kemampuan seperti. Oh, pro 2 masih sih bisa ketemu orang. Mungkin next time kita bakal nyobain lagi kalau ada banner baru. Kita coba lagi. Cuman dari karakter ini sih yang agak kurang itu Genabi ya. Genabi itu dia RM, jadi kayaknya itu untuk pertahanannya emang buruk ya. Kalian bisa lihat aja untuk tacklingnya 4000 doang, sama interceptnya juga 5000 doang cuy, emang nggak bisa diajak bertahan. Masih mending si Goretzka sampai 6000. Davies sih stabil juga ya. Ya Davies stat-nya bagus cuy. Ini agak kurang nih orang Genabi. So ya gitu aja untuk percobaan tim kali ini. Ya cukup GG lah ya. Walaupun mungkin rada tadi agak settingannya sedikit biar musuhnya bisa ngeset. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa nyoba kemampuannya nuer ini ya. So thank you ya teman-teman yang udah nonton. Thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye-bye.